dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah antara Mus dan sampai selama-lamanya, yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tepuk tangan. Berkatilah cincin-cincin yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari kemudian dari Kristus Tuhan dan Pengharapan. Kenakanlah cincin ini pada jari suami saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepada menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Untuk mengajarkan bahwa perkawinan yang telah ditentukan tak boleh bercerai. Allah, Engkau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi dalam persatuan Kristus dengan gereja. Pandangan dengan rela atas mempelai wanita Sesilia. Tepuk tangan. Sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong dia bersama semua orang kudus dalam istana.